Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Facebook kita ya. Jangan lupa like, komen, dan follow profil kita. Kali ini saya mau eksplorasi sumur saya yang ada di belakang rumah menggunakan kamera handphone ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Pokoknya seru deh ya. Eksplorasi ini sengaja saya bikin karena saya juga penasaran di bawahnya, di bawah itu kondisinya bagaimana. Untuk yang pertama saya pakai video mengarah ke bawah ya, kalian bisa simak videonya sambil saya narasikan sedikit ya. Itu bagian dinding-dindingnya agak gerowong-gerowong gitu ya, karena kan kalau tanah itu kan ada yang tanah bleken tanah, ada yang padas. Kalau padas itu kan mudah kegerus gitu ya. Oke, kita bawa ke bawah perlahan saja. Nah, di sini ada mesin pompa air. Kita ke bawah lagi, ini dalamnya 20 meteran lebih kalau sampai ke dasar ya, karena airnya pun juga dalam. Oke, sudah tembus mesin yang kedua ini ya kayaknya. Oh, mesin yang pertama masih mesin yang pertama yang kemarin saya naikkan itu loh. Oke, terus lagi turun ke bawah. Ngeri juga ya kalau apa itu dalemin sumur gelap. Nah, ini ada gerowong-gerowong lagi bagian sisi dinding sumurnya. Oh, ini dia sudah kelihatan airnya ya. Ini ada peralon yang jatuh, ada peralon yang jatuh patah ini kayaknya, cuma belung. Nah, sebelum ke air, permukaan air itu ada rongga gitu ya, rongga di bagian dinding itu. Nah, itu kan di bawah itu kan airnya bening banget ya. Di bawah itu ada dinding sumurnya lagi. Jadi ini wah, berarti ini airnya dalam banget ini ya. Ini mesin yang kedua udah hampir nyentuh permukaan air, tapi ya jaraknya masih lumayan 1 meter kan. Loh, itu loh dinding yang bagian, nah itu loh, itu bawah dinding itu kan ada rongga lagi itu. Wah, ngeri ya, di bawah itu ngeri ternyata, takut saya. Itu ada apa itu, benda yang udah jatuh lama di bawah itu, tahun berapa itu ya. Ini sumurnya dibuat, saya sebelum lahir aja udah dibuat ini. Tahun 90-an itu saya lahirnya. Jadi sebelum itu pasti udah dibuat ini. Saya tanya bapak saya, itu katanya di tahun 80-an pembuatan sumur ini. Dan ini udah mengalami asap gitu ya, jadi didalamkan lagi gitu, dikeduk lagi. Jadi kemungkinan ini adalah permukaan yang ada rongganya itu permukaan yang pertama sebelum gempa terjadi ya, sebelum asap intinya, sebelum angok. Pas dulu pernah musim kemarau panjang banget sampai sumur-sumur pada pada kering. Tapi setelah gempa 2006 dulu, sekarang airnya melimpah ya, mungkin itu berkahnya. Tapi posisinya udah didalamkan lagi ya. Ya udah gitu aja, kita naik lagi. Oke, seperti itu saja untuk eksplorasi sumur ini menggunakan handphone, bukan action cam yang dikasih waterproof ya, tapi pure handphone tanpa dikasih plastik atau apa, pure handphonenya turun. Oke, kalau mau
apa meneruskan nonton video juga boleh. Kalau di skip juga boleh, karena saya akan berhenti menarasikan videonya karena setelah ini akan ada versi yang kamera portrait ya, jadi mengarah ke dinding untuk view-nya. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan juga ikuti profil kita untuk mendapatkan video menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.